Nah, kemarin-kemarin itu saya selalu bilang bahwa NPWP itu adalah opsional di Shopee Affiliate. Jadi artinya bisa diisi dan bisa juga tidak. Tetapi sekarang ternyata NPWP ini diwajibkan, guys. Nah, menurut saya notifikasi ini akan semua ada, akan ada di akun-akun yang memang belum mengisi NPWP-nya. Kalau akun saya pribadi yang akun utama sudah terisi NPWP, guys, dan tidak ada notifikasi seperti ini. Nah, ini sampai dikasih tahu penting dan juga diwarnai merah. Berarti ini wajib dan harus ya, guys, sifatnya. Penting, padankan NIK dan NPWP 16-mu di situs DJP dan lengkapi informasi pembayaranmu. Batas pengisian 30 Juni 2024 sesuai dengan pembaruan sistem pajak pemerintah agar komisi tetap dibayarkan. Jadi NPWP sekarang wajib ya untuk mengikuti program Shopee Affiliate. Klik aja. Kalau di akun ini akunnya istri ya, guys. Ini sudah saya sertakan, guys. Untuk bagian data diri dan juga NPWP-nya, tapi ini belum lengkap. Nama lengkap di NPWP belum ada, terus alamat lengkap sesuai NPWP belum ada. Makanya harus disertakan ya, guys, harus diinput. Tapi kalau misalkan kalian belum ada NPWP, silakan bisa diisi, dimasukkan di bagian sini, teman-teman, tinggal diinput. Lalu tinggal disesuaikan aja bagi nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan belum ada gimana, mas? Atau misalnya nggak punya gimana, mas? Ya mau nggak mau harus bikin, guys. Bikin online itu bisa, nggak harus ke kantor pajak. Bikin online itu bisa ya, guys. Buka situs DJP online dan nanti kalian akan dipandu di situ, guys. Terus kalau misalkan nggak diisi gimana, mas? Kalau nggak diisi ya ini komisinya nggak akan dibayarin, guys. Kalau nggak diisi komisinya bisa tidak terbayarkan komisi kalian. Sayang kan kalau misalkan tidak terbayarkan komisinya. Mengingat kerjaan affiliate di Shopee ini menurut saya gampang-gampang susah, guys, tergantung kalian cara mainnya seperti apa. Kalau kalian punya Shopee Video yang udah golden tick, udah pasti dapat ya jutaan rupiah, itu gampang banget, belasan juta bisa dan ratusan juta pun bisa kalau follower kalian tuh banyak dan view-nya banyak. Jadi ini biar Shopee itu tidak apa ya, jatuhnya kayak tidak menyalahi aturan dari pemerintah, Pak. Khususnya masalah pajak ini, guys. Kalau misalkan dibiarin, ya komisi kalian nggak akan terbayarkan ya. Duluan, guys, sebelum 30 Juni 2024 masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih. Sekarang tanggal 22 Mei, ya lebih kurang 40 hari. Silakan kalau kalian mau memang serius di sini dibuatin, guys, NPWP-nya. Disamakan sesuai NIK NPWP di situs DJP-nya. Guys, kira-kira gitu aja video singkat kali ini, sekedar mengingatkan buat teman-teman yang main Shopee Affiliate. Kliknya 5.000 ini harusnya. Kok 5 doang? Oke. Ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.